لله رب العالمين نحمدك يا من أوضحت لنا سبل الهداية وأضحت عن بصائرنا قساوة الغوايا ونسلي ونسلم على من أنشرته شاهدا ومبادرا ونظيرا وداعيا إلى الله بإذن الله وسراجا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد. Pertama sekali, mari sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita bersama. Nah, apa kesempatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Coba ketika kita keluar dari pondok pesantren Kauman Muhammadiyah Padang Panjang, banyak kita lihat anak-anak yang tak sepantasnya berada di jalan, tapi mereka berada di jalan. Anak-anak yang sepantasnya mereka belajar di sekolah, tapi mereka tak diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mencicipi yang namanya pendidikan. Orang-orang yang sepantasnya atau seharusnya berada di pendidikan madrasah atau SMA atau sekolah-sekolah lainnya, tapi mereka tak diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala orang tua yang memperhatikan anaknya, sehingganya mereka terlantar, sehingganya mereka tak tentu arah, akhirnya pergaulan mereka salah, dan akhirnya mereka tak mencicipi atau tak peduli dengan apa yang namanya pendidikan. Nah, yang kedua kali, selalu bersyukur, kembali bersyukur. Apa yang harus kita syukuri? Allah Subhanahu wa Ta'ala masih memberikan nikmat kepada kita. Apa itu nikmatnya? Orang tua kita masih diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyerahkan kita ke pondok pesantren, untuk membekali kehidupan remaja kita, untuk membekali kehidupan dewasa kita, dan untuk memodali hari tua kita. Maka dari itu, jangan sampai kita lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena janji Allah Subhanahu wa Ta'ala apa? La in syakartum la azidannakum. Oh, siapa yang mau bersyukur kepadaku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, Allah akan menambah nikmatnya, terus menambah nikmatnya tanpa henti. Allah Subhanahu wa Ta'ala menambah nikmatnya. Ustaz, saya sudah bersyukur, Ustaz. Setiap hari bersyukur rasanya, Ustaz. Berdoa saya setiap hari, kok nikmat Allah belum turun juga? Ingat anak-anakku sekalian, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita, maka Allah pula lah yang akan tahu kapan akan diturunkannya nikmatnya kepada umatnya. Oh, sekarang si fulan ini miskin, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, kayakanlah saya, ya Allah, berikan harta yang banyak, ya Allah, supaya bisa membeli iPhone 13 Pro Max. Ya Allah, berikanlah rezeki yang banyak kepada orang tua saya, ya Allah, biar nanti saya kuliah bisa dapat mobil Brio. Ya Allah, banyakkanlah rezeki saya, ya Allah. Tapi ketika kita berdoa itu, sudahkah kita dari hati yang paling dalam? Nah, ananda semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu, apa yang paling penting ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitunya niatkan dari hati kita yang paling dalam, ya, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas apa yang sudah dinikmatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu, ananda semuanya, jangan lupa setiap hari kita bersyukur, karena inti dari kita menghormati dan menghargai Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah kita bersyukur atas apa yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Yang kedua kalinya, tak lupa kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Semoga disampaikannya kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isi doanya? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ananda semuanya yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa di setiap berceramah, di setiap khutbah, di setiap ada arahan selalu disebut nama Allah dan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ananda yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, jadi kenapa setiap saat selalu seperti itu? Maka dari itu dapat kita lihat betapa besar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari belum lahir ke dunia ini Rasulullah sudah diuji. Apa itu ujiannya? Ayah kandungnya meninggal dunia di umur yang baru kecil sekali. Ibunya juga ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Setelah itu mulai remaja, kakeknya ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pamannya ditarik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu besar perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika Allah subhanahu wa ta'ala menurunkannya ke atas bumi ini, maka tugas yang diemban oleh Rasulullah adalah tugas yang sangat banyak, adalah tugas yang sangat berat. Apa itu tugasnya? Oh, yang dulu masyarakat Mesir, masyarakat Makkah, ketika mendengarkan hal-hal keislaman mereka tidur. Oh, masyarakat-masyarakat yang ada di Makkah, ketika diberikan kebaikan maka mereka akan ingkar. Masyarakat-masyarakat di Makkah apabila diberikan kebaikan maka mereka akan murka. Tidak ada atau banyak dari mereka itu yang hanya memikirkan tentang duniawi dan huru-hara. Nah, maka coba kita lihat keseharian kita sekarang. Kita lihat kembali, kita telaah kembali. Apakah kita sudah berada di sisi yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan, atau kita kembali ke era di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baru diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala? Oh, saya pandai loh, Zat. Saya ini kalau di sini saya yang paling bandel, saya paling gaul, Ustaz. Minum saya Power F. Ya, gaya-gayaannya minum Power F, Ustaz. Ya. Nah, jadi Anda semuanya kalau dibandingkan dengan apa yang terjadi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diturunkan ke atas dunia ini, maka belum ada yang menandingi kebiasaan orang-orang jahiliyah. Apa buktinya? Ada buktinya. Karena zaman sekarang ini ketika melihat anak perempuan lahir, mereka belum berani menguburkannya. Ya, zaman jahiliyah lahir anak perempuan merupakan aib untuk mereka. Itu buktinya kalau zaman jahiliyah itu lebih jauh, lebih celaka. Kenapa? Karena mereka ketika diberikan kebaikan maka mereka tidak akan menerima dan mereka mungkar. Oh, mereka kalau berpesta itu bagaimana, Ustaz? Mereka berpesta itu mereka beli khamar, ditaruh di setiap sudut, dan per orang itu minimal minumnya satu ember. Begitu kalau orang jahiliyah minum. Jadi jangan bercita-cita sok keren dengan minum-minum. Kenapa? Orang jahiliyah lebih keren. Minum satu ember itu minumnya. Dan satu tabung khamar itu hanya untuk 4-5 orang. Nah, itulah kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Nah, kita jangan bercita-cita seperti itu. Kenapa tak boleh kita bercita-cita seperti itu? Karena jelas Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat. Maka diturunkan Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, ketika Rasulullah sudah memperbaiki akhlak manusia,
dan ternyata sekarang umat yang diperjuangkan oleh Rasulullah tidak memiliki akhlak yang baik. Bagaimana perasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Akhlak terlebih dahulu yang diperbaiki oleh Rasulullah. Bagaimana Rasulullah mencontohkannya? Dicontohkan dengan berbagai macam kisah. Banyak kisah-kisah yang mencontohkan kebaikan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oh, Rasulullah pergi ke kota Makkah. Dan ketika sampai di kota Makkah, melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam banyak sekali orang yang berpesta. Dan ketika itu Rasulullah datang ke sana dan berniat untuk menyaksikan bagaimana pesta poranya orang-orang jahiliyah. Sesampainya di sana, karena sudah terniat oleh Rasulullah, maka Rasulullah masuk ke lokasi pesta. Sampai di sana, ternyata Rasulullah tertidur. Sengaja ditidurkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya tak terkontaminasi dengan kehidupan orang-orang jahiliyah. Oh, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika lewat di depan rumah orang-orang kafir Quraisy, apa yang dilakukan oleh kafir Quraisy? Cacian. Bentuk caciannya apa? Sama seperti Abu Jahal, Abu Lahab, Muhammad gila, Muhammad stres, Muhammad ODGJ. Itu yang dikatakan oleh orang-orang kafir Quraisy. Tapi apa balasan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Beliau mengambil hikmah dari orang-orang tersebut, sehingganya ketika orang-orang yang mencaci maki, orang yang menghina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketika mereka sakit, Rasulullah tetap mendatangi dan mengunjungi mereka. Itu baru akhlak sebagian kecil yang nampak oleh kita. Yang lain bagaimana? Nah, tidak ingatkah kita ketika penaklukan kota Makkah, Fathul Makkah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dicaci, dihina, diboikot, tidak boleh ngomong. Mengecek saya tak uliah dah. Untung barang mau uliah. Nah, Rasulullah seperti itu di kota Makkah. Diboikot, dicaci, tidak boleh berinteraksi, tidak boleh berbicara dengan orang-orang kafir Quraisy, tidak boleh berjual beli. Sehingganya pernah kuku Rasulullah menghijau. Kenapa menghijau? Karena setiap hari yang diambil oleh Rasulullah hanya tanaman-tanaman yang hijau untuk dimakan, sehingga gigi beliau sampai menghijau juga. Nah, diusir Rasulullah dari kota Makkah dengan secara paksa seperti itu. Maka hijrah Rasulullah sampai Rasulullah di Madinah. Di Madinah Rasulullah disambut baik oleh orang-orang Madinah, dan ketika melaksanakan haji kembali, maka disitulah kejadian Fathul Makkah. Terjadi Fathul Makkah, orang-orang yang dulunya mencaci dan menghina Rasulullah ketakutan, termasuk itu Abu Sufyan yang adalah petinggi Quraisy yang ditakuti oleh orang-orang kota Makkah. Nah, sesampainya di Makkah, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Orang-orang Makkah kotor-katur, lari semuanya. Lari mereka. Takutan Muhammad datang dengan pasukan yang sangat banyak, katanya. Banyak sekali pasukannya. Nah, ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang, apa yang terjadi? Rasulullah tak mengatakan sepatah kata pun yang menyakiti hati Abu Sufyan. Ketika orang kafir Quraisy berlarian, Abu Sufyan ikut panik. Panik dia. Kenapa? Oi, Muhammad datang dengan gerombolan yang sangat banyak ini. Kalau kita diserang, hancur Makkah. Hancur lebur Makkah, sama halnya Nagasaki dan Hiroshima itu dibom atom sama tentara sekutu. Tapi apa yang dikeluarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Rasulullah menyebarkan hikmah kembali. Apa itu hikmahnya? Hei saudara-saudaraku yang ada di kota Makkah, siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan maka dia selamat, dia aman. Siapa yang berlindung kepada Abu Sufyan, dia selamat.
Siapa yang berlindung kepada orang-orang Madinah, dia selamat. Adakah yang dibunuh di sana? Ketika ada orang-orang yang masih melawan, baru itu yang dianulir oleh Rasulullah. Tapi anak-anak, orang-orang tua yang dulunya mencaci Rasulullah, dibiarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu kelembutan hati beliau, begitu keindahan hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi pantas saja kenapa Allah mengatakan dalam Al-Qur'an kalau Muhammad diturunkan sebagai suri tauladan untuk umat manusia. Nah, maka dari itu anda semuanya, kembali kita berkaca di dalam surat Al-Kahfi juga dijelaskan orang-orang yang berbohong, orang-orang yang syirik, orang-orang yang sering mencaci maki, dijelaskan dalam Al-Qur'an semuanya. Orang-orang yang berbohong, Rasulullah mengajarkan jangan berbohong. Kenapa kata Rasulullah? Karena ketika kita berbohong sekali, maka kebohongan itu akan ditutupi dengan kebohongan, dan ditutupi lagi dengan kebohongan, dan ditutupi lagi dengan kebohongan, sampai kebohongan. Maka dari itu kalau sudah ada yang berani berbohong satu kali, maka kedepannya akan menutupi yang kebohongan ini dengan kebohongan lagi. Begitu rentetannya dosa terus. Nah, jadi itu salah satu dosa yang setiap hari sambung menyambung gitu. Ingat ustaznya, Ginanjar kemana? Ustaz tadi ke WC, Ustaz. Ternyata Ginanjarnya di kamar. Nah, besok Ginanjar kemarin sama siapa di WC? Ditanya lagi, sendiri, Ustaz. Ternyata di kamar. Ditanya lagi besoknya, Ginanjar kemarin kamu ke WC, siapa yang bisa nantung lihat ketika masuk ke sana? Oh, enggak ada, Ustaz. Ternyata Ginanjar di kamar. Tetap kebohongan demi kebohongan yang kita tutupi setiap hari. Maka dari itu ananda semuanya yang dirahmati oleh Allah, maka tirulah suri tauladan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana kelembutan hati dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasulullah mengajarkan akhlak kepada yang lebih kecil, bagaimana Rasulullah berlaku kepada orang yang lebih tua. Nah, jadi itu yang harus kita tiru. Kenapa kita tiru? Karena Rasulullah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia. Nah, kita manusia, iya, kita manusia. Maka selaku manusia yang diturunkan di era Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka itu tugas kita untuk melanjutkan perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau masih ada yang tidak berakhlak atau yang akhlaknya masih kurang, berarti itu belum umat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi anda semuanya, yuk sama-sama kembali kita perbaiki semuanya. Bagaimana akhlak kita kepada orang tua, bagaimana akhlak kita kepada para sahabat-sahabat kita, bagaimana akhlak kita kepada teman-teman kita yang tidur. Nah, ya. Nah, jadi itu harus kita perhatikan. Kalau ada yang tidur, kita jangan berisik. Biarkan, karena kenyamanan tidur mereka itu lagi membayangkan indahnya California. Jadi anda semuanya, kembali lagi kita ke fitrah, bagaimana selayaknya umat Islam. Umat Islam diajarkan oleh Rasulullah untuk mengubah dunia dari dunia yang tidak berakhlak menjadi dunia yang berakhlak. Jadi quest untuk hari ini, halo, quest untuk hari ini adalah, jadi quest-nya untuk hari ini, jika kamu berpikir terlalu kecil untuk mengubah masa depan, maka cobalah tidur di kamar dengan seekor nyamuk. Dari Ustaz hanya sekian. Nun wal qalam yawma yasturun fastabiqul khairat
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.